anak keturunan Palestina tidak boleh diadopsi. Karena di dalam diri mereka sudah ditanamkan tekad untuk menjaga tanah air mereka. Mereka adalah penjaga Al-Aqsa. Selamat pagi, sayang. Obat-obatan yang saya kasih itu sifatnya hanya sebagai penenang kalau Mbak Lia sedang stres atau sedang sulit dikontrol. Ini satu-satunya cara yang bisa saya lakukan supaya istri saya kembali pulih. Kenapa kok sedih begini, Haya? Kan Haya sebentar lagi mau pulang ke Palestina. Abi Rahma! Jangan sedih, Mbit. Kan di sini udah ada aku. Kalian, diam di situ. Dan pegang kuping kalian. Saya juga mau kasih tahu Mbak. Kasih tahu anaknya, kalau ngajak anak saya main, jangan diajak main kotor-kotoran. Kamu kan udah janji, hari ini waktu untuk keluarga. Tapi kenapa sih kamu selalu mikirin kerjaan kamu? Egois, tau gak? Tante, gara-gara main sama kamu, anak saya jadi kurang ajar. Cukup! Cukup, aku bilang. Hana! 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 Bisa aja nih, buaya. Ngambil barang orang tanpa izin itu gak baik. Ricis, kamu mau gak? Kamu kenapa sih, sayang? Dari tadi kok diajakin ngomong, diem aja. Lia. Lia. Woi, bangun lu. Anak gadis jam segini tidur. Hai. Tadi di jalanan hujan, ini udah sampai di epicentrum. Tinggal naik lift ke lantai GF, maka tadi katanya. Oke, lanjut ya. Film Hanya Dua The Movie, tepuk tangan yang meriah untuk Justice Arimba. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bunda Helvi Tiana Rosa selaku produser dan juga Asma Nadia, Bunda Asma, tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Dan juga untuk eksekutif produser sudah ada Ustadz Erick Yusuf di sini, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik, bukan hanya itu, kita juga sudah hadir bintang tamu artis kita yang membintangi film Hanya Dua The Movie. Langsung saja kita akan panggilkan Adin Abdul Hakim, pemeran Haya Amna Syahan, Khadijah, dan selanjutnya ada Cempa Putri. Dan pemeran Abah, sudah ada Abah Humaydi Abbas, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung pula. Baik, tepuk tangan sekali yang meriah hadirin sekalian. Baik, masih semangat semuanya. Siapa yang sudah gak sabar pengen nonton Hanya Dua The Movie? Oke, baik. Sebelum kita nonton, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Untuk sambutan yang pertama kami persilahkan kepada Mas Justice Arimba. Dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan kami
tim Hayat dua ini semuanya, dan alhamdulillah di sini wajah-wajahnya sudah wajah-wajah yang tidak asing lagi ya. Alhamdulillah dari mulai The Power of Love Hayat 1, Hayat 2 kita berhasil ta'liful qulub, menyatukan hati ya dengan media, tetapi bukan hanya dengan insan media saja. Dengan dari insan media ini kami kemudian disambungkan hatinya kepada khalayak ramai di sana. Dan alhamdulillah itu yang pertama saya ingin ucapkan, jazakumullah khairan katsira terhadap semua insan media yang hadir di sini. Kemudian untuk film Hayat 2 ini mohon juga doanya ya, semoga yang namanya Omikron ya sudah landai dan semakin jauh, agar supaya perfilman Indonesia ini bisa bangkit, khususnya film-film religi. Amin. Di sini ada Mas Rio ya? Belum datang? Oh, sampai ada Mas Rio. Nah, alhamdulillah kita ingin film ini hadir ya, untuk supaya menjawab atau memberikan solusi bagi dahaga masyarakat terhadap film-film religi yang ada ya. Dan karenanya insyaallah semoga film ini memberikan semangat, spirit, giroh ya, terhadap orang-orang yang selama pandemi ini mengalami kehilangan, mereka yang kemudian mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan dan lain-lain, yang kemudian kita hadirkan juga dari beberapa simbol di film ini. Insyaallah semoga film ini bukan hanya memberikan hiburan, tetapi memberikan pesan-pesan moral yang insya Allah bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Itu saja. Baik, mohon maaf. Silakan Bunda Herfi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman, saudaraku sekalian yang sudah hadir di sini. Film Hayat merupakan trilogi sebenarnya dari film yang pertama The Power of Love, kemudian yang kedua Hayat The Power of Love 2, dan ini yang ketiga adalah Hayat 2. Jadi sebenarnya trilogi, kalau novelnya jadinya trilogi, ini yang ketiganya, buku ketiganya. Hayat dibuat dengan niat murni untuk pertama sekali adalah untuk mewarnai perfilman Indonesia dengan supaya lebih berwarna film Indonesia. Dan kemudian juga film Hayat ini kita buat karena film Hayat yang pertama alhamdulillah ditonton sekitar 750.000 orang. Mudah-mudahan kalau nanti minimal 750.000 orang aja yang nonton ya, kita akan insyaallah kita akan bikin Hayat 3 ya. Justice, syutingnya nanti di Palestina insyaallah ya. Amin ya. Mudah-mudahan saya menghimbau untuk teman-teman semua untuk yuk ajak nanti tanggal 24 Maret ya, ajak teman-teman yang lain, ajak keluarganya untuk rame-rame nonton Hayat di bioskop. Banyak isu yang disampaikan di film ini. Film ini lebih bagus dari yang pertama menurut saya, dan di sini juga ada isu kesehatan mental. Seperti apa? Nanti bisa dilihat sendiri. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bunda Asma, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih buat rekan-rekan media yang saat ini hadir, juga sahabat-sahabat pecinta film Indonesia. Terima kasih sudah hadir dan mendukung. Kalau buat saya gini, saya berharap sekali bahwa film Hayat 2 ini, kalau film Hayat pertama dari keuntungan tiketnya, produser, filmmaker dan teman-teman penonton sudah menggulirkan donasi sebesar 2,7 miliar. Saya berharap, bismillah, mudah-mudahan kita bisa mengulangi kebaikan yang sama melalui film Hayat 2 ini. Kita aminkan ya? Amin. Allahumma amin. Ya, makin banyak penonton, insya Allah mudah-mudahan makin banyak donasi yang bisa kita persembahkan. Tidak hanya bagi Palestina, tapi juga bagi yatim duafa kita, terutama yang terdampak COVID. Dan buat rekan-rekan, saya seperti biasa gini, kalau nonton ya, perlakukan seperti teman-teman ke rumah makan Padang. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang, sampaikan ke kami. Kalau ada yang lebih, sampaikan ke semesta ya, di Indonesia. Dan doakan juga insya Allah bukunya akan hadir, Cahaya di Bawah Cahaya, novelnya nantinya akan diterbitkan Republika. Terima kasih, mohon berkenan supportnya, terutama jika teman-teman ingin suka dan ingin menonton lagi, usahakan nonton di hari pertama. Kenapa di hari pertama tanggal 24 Maret? Karena jumlah layar di bioskop akan ditambah jika banyak penonton yang mendukung film-film baik di hari pertama. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali untuk Bunda Asma Nadia.
Selanjutnya, Mas Jatis dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani Sarimbah, sutradara magang. Alhamdulillah senang banget setelah 2 tahun bisa sama-sama di sini lagi, masih bisa dipercaya sama Bunda Helvi, Bunda Asma, Ustadz Erik dan tim untuk apa menyutradarai film Hanya Dua. Mudah-mudahan terhibur, bermanfaat, dan juga saya mau berterima kasih semua jajaran guest yang hadir saat ini, Mas Dimas, Mas Indra, Ustadz ya, terus Boki juga, Doni Alamsyah dan lain sebagainya. Ini udah ada pemeran Abah, Umay Diabas, ada Anna, ada Adin, ada Cempa, ada Khadijah, ada Syah Ibrahim, juga ada Mbak Saida, dan juga ada Mas Husen dari Gaza langsung yang sudah banyak selama sekian lama ikut mensupport kami untuk produksi, untuk membuat teman konsultasi lah, untuk menghasilkan cerita yang mudah-mudahan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Justis. Baik hadirin, rekan-rekan yang berbahagia, tadi sutradara sudah menyampaikan, executive producer juga sudah, produser juga sudah. Sekarang kita langsung ke para pemain Hanya Dua di movie. Baik, dipersilakan untuk perwakilan Khadijah dan juga Anna, dipersilakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Makasih ya untuk kakak-kakak semuanya yang udah nonton di sini. Semoga suka filmnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga terima kasih buat kakak-kakak yang udah menonton film Hanya Dua ini. Dan semoga kalian semua pada suka film Hanya Dua ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anna, untuk Khadijah dan juga Cempa Putri ya. Selanjutnya, Mas Hussein, silakan. Ya, mewakili teman-teman dari Palestina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, saya sangat senang sekali. Saya terima kasih kepada teman-teman ya, Mas Justice, Ustadz Erik dan Mbak Asma yang memberikan saya kesempatan untuk hadir di momen sejarah ini. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada para hadirin semua. Dan saya ingin menyampaikan satu hal singkat. Jadi selama 10 tahun lebih saya tinggal di Gaza, Palestina. Hal yang paling sering saya dengar itu ketika kita ngobrol dengan orang-orang Gaza, mereka selalu menutup dengan kata-kata seperti ini, kata mereka, Akhi Muhammad dan Menteri Jalan Indonesia, Salimala Ahbab Indonesia, Indonesia. Ya, kata mereka, Akhi Muhammad Hussein, kalau antum pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami. Salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan amanat salam, titipan salam dari warga Palestina di Gaza untuk antum semua dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali untuk Hussein, aktivis Palestina. Jangan lupa sebelum nonton, dimohon untuk tidak merekam untuk film Hai ini dan juga tidak memfoto untuk film nanti dan jangan spoiler. Jadi biarkan nanti biar beramai-ramai nonton tanggal 24 Maret 2020. 2022? Jaga Hai. Oke, gimana kalau kita agak sini ya? Kita kesini ya? Oke. Ayo ya. Sini. Nit. Nah. Ya, kita kelihatan enggak nih? Apa kita gini? Apa kita gini? Gini ya. Oke. Aduh, iya ngomong. Siap ya? Bunda Asma yang pandu ya. Kalau bisa atributnya dipakai nih tadi apa ada ada bendera-bendera, oke ya. Oke, 1 2 3. 24 Maret. Kita semua kan? Kita semua. Oke, ya. 24 Maret 2022. Jaga di bioskop. Terima kasih semuanya. Kayaknya kurang seru ya. Nah, sekali lagi ya. Terus setelahnya kita boleh Allahu Akbar, boleh apa lah ya. Oke, ngebohin ya. Bikin geger bioskopnya. Oke. 24 Maret 2022. Jaga bioskop. Terima kasih semuanya. Terima
selanjutnya. Nah, gimana juga kita menantikan para bintang tamu kita hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka semuanya. Jadi tentunya, kalau ketemu petang tak kenal maka tak sayang. Mas, mau kemana? Bukannya tadi habis premier? Iya, harus tetap melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Tadi kan habis premier, rame segalanya. Gue sama tim harus tetap jalan langsung nih jam 3 subuh pesawat menuju ke pelosok Indonesia yang lain. Dan terima kasih tadi buat semuanya yang sudah datang nonton premier ya. Tolong diceritakan ya. Diceritakan tapi jangan spoiler. Dan besok bakal tayang tanggal 24 Maret serentak di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Oke, saya mau lanjut bang selanjutnya. Oke, bestie. Dah. Hati-hati, woi.